Tingginya angka peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika membawa Badan Narkotika Nasional untuk menghadirkan berbagai program sebagai upaya dalam meredam dan mengatasi hal tersebut. Program-program kolaborasi dihadirkan yang salah satunya adalah program 3 pilar yang melibatkan unsur TNI, Polri, dan perangkat daerah lainnya. Sebagai penguatan program 3 pilar tersebut, Kepala BNN Komjen Pol Heru Winarko menghadirkan apel dan rem dandim terpusat di Gedung Graha Yuda Wastu Pramuka, Bandung, Jawa Barat yang dilaksanakan pada Rabu 28 November 2018. Dalam arahannya, Kepala BNN menyampaikan bahwa narkoba merupakan salah satu dari 3 ancaman besar bagi bangsa. Ia juga menyampaikan bahwa BNN membutuhkan bantuan dari semua pihak untuk dapat melakukan pengawasan terhadap lingkungan tempat tinggal mereka. Itu memang yang ancamannya luar biasa di Indonesia, antiradikalisme, korupsi, dan narkoba. Itu yang menjadi ancaman yang besar di Indonesia. Tiga-tiganya secara fisikis berbahaya. Radikalisme secara fisikis, mereka menganggap mereka yang paling benar. Lalu korupsi ada nanti greedy, nakus. Kalau di narkoba itu ada namanya habit, psikis. Tetapi di narkoba ada satu lagi, ya selain yang tadi saya sampaikan secara psikis, ada namanya fisik. Pengguna narkoba itu sakit secara fisik.